Halo. Dapat 2. Dapat 3. Dapat 4. Mantap ah, bro. Ada advance mantap nih. Wow. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Jadi sebelumnya Ocha udah bikin konten di server Cina yang di mode search and destroy-nya sama bro ya. Dan sekarang Ocha main di server Cina lagi, tapi Ocha pengen ngerasain skill player-player rank legendary di mode hardpoint atau domination-nya sama bro. Oke. Jadi yuk, let's go. Kita langsung saja sama bro ya. Ocha aktifin nih. Domination dan hardpoint. Hardpoint di mana ini ya? Ini kan bener kan? Ucap takut salah ma bro ya, oke? Yo let's go ma bro, kita langsung hajar saja para player Cina ini, oke? Yuk, ini sebelumnya friend match-nya tuh cepet banget ma bro, sekali klik ya. Ucap pas main di SND konten sebelumnya. Tapi kalau mode domination sama hardpoint ini udah 30 detik. Belum dapat juga. Ini membuktikan kalau player Cina tuh lebih suka main SND, Bang Bro ya. Terbukti dari turnamen-turnamennya yang dilihat ya. Ocha pernah lihat beberapa highlight dari turnamen mereka ini, itu mereka bagusnya SND, Bang Bro ya. Kayak spam bomnya. Mungkin enggak suka barbar-barbar kali ya. Ocha tidak tahu dan Ocha udah dapat ya di detik berapa tadi? 40 detikan ya. Oke. Mantap sekali ma bro. Yo, Ocha sudah di dalam game. Mapnya slums dan kita lihat mereka tuh kayak gimana ya skillnya ma bro. Aku penasaran banget nih. Oke, okay? Mereka harus merasakan Mac 10 dari Indonesia. Anjay. Oke, okay, dapat satu. Hey, Xiaomi. Di biru ada nih. Dapat lagi. Mantap mah bro. Wow, mereka tuh pada pakai AR loh. Wow, KSP ya, yeah. Meta mereka. Kok nggak ada yang pakai Mac 10 di sini ya? Halo. Dapat 2. Dapat 3. Dapat 4. Waduh, mantap sekali mah bro. Ini ngalangin banget sih. Ocha dikira baru main apa ya? Disuruh pencet apa sih Ocha? Apa sih ini? Ocha gak ngerti mah bro. Halo? Mereka player AR-nya banyak banget dah. Wow, dia udah dapetin spot anchor cuy. Wow, sakit banget. Oke. Mantap sekali. Ah, mantap mah bro. Ayo, apakah ada yang lewat? Mantap sekali. Wow, pelurunya udah mau habis. Ah, KSP-nya sakit banget sih, seriusan deh. KSP nanti kalau udah diboleh dipakai di turnamen mah bro, itu bakal OP banget. Bahkan melebihi Mac 10 harusnya ya. Aduh sakit banget. Wow. The best. Wah. Gila perih banget player airnya. Mereka tuh buat ngendok-ngendok kayaknya jagonya deh mah bro ya. Buat nahan spot. Apa ini? Tuh kan. Buat nahan spot gitu mereka bagus banget serius. Mereka kalau udah set up bisa mati kita ya. Waduh. Nice dapat satu. Oke ma bro. Mereka tuh cepet banget set up ya tuh. Mana lagi musuh ma bro. Waduh sakit banget. Kita tungguin kali ya di sini. Oke mantap. Halo. Coba-coba kamu ya. Ah, ada yang mau masuk. Jangan coba-coba masuk ya. Haha. Wow, mantap sekali, Bang. Oke, mantap.
Wow. Mereka suka banget pakai molotov. Aku tidak suka molotov, mah bro. Oke. Okay. Oh. Mana lagi musuhnya ya? Oh, mantap. Oke, okay, mantap. Nice. Oke. Okay. Oh. Nice, bro. Kita menang. Yeay. Menurut kalian gimana, mah bro ya? Tadi barusan itu mereka tuh kayaknya gak ada yang pakai Mac-10 deh musuhnya ya. KSP dia SMG-nya, mah bro. Ya bagus sih, KSP juga lumayan mantep ya. Tapi kebanyakan pakai assault rifle ya. Karena ya yang saya tahu mereka tuh defense-nya bagus ya. Enggak kayak orang Indonesia. Indonesia tuh lebih ke barbar. Terobos aja lah ya kan. Oke. Oke, langsung aja mah bro, saya mau ngetes domination-nya. Tapi kalau enggak ada ya, tadi kan fine match-nya agak sedikit lah mata. Tapi kalau enggak ada, main hardpoint lagi, oke. Okay? Let's go. Saya udah dapat nih ya mode domination-nya. Dapat tadi meltdown. Siapa di antara kalian yang kangen sama map ini, cuy? Kalian pasti kangen ya. Soalnya di Indonesia ya map ini kurang favorit sih sepertinya. Oce masih inget nih, rada-rada inget cara ngeras di meltdown karena pernah muncul di turnamen. Aku masih inget kan? What? Itu keren sih SKS-nya, mah bro ya. Ini BTW Ocha kata top globalnya, ada top global senjata gitu. Berarti mereka ada yang jago. Dan ini main spawn trap enak banget loh, mah bro. Nice. Nih, spawn trap di sini enak loh. Ambil C-nya deh, bah. Ya bang, kita ambil. Bersatu kita teguh. Mantap sekali, mah bro. Ngeri. Sini ada orang harus sini. Halo. Sakit banget, gila aim-nya. Gila, dibawa langsung aja. Backup-annya keren sih mereka nih. Cepet banget. Mantap, mah bro, Oce saatnya ulti nih. Ini BTW, Oce enggak. Aduh. Nice, mati dia. Wah, dia dapat lagi, cuy. Mantap, mah bro. Ada advance mantap nih. Wow. The best, bro. Luar. Mantap sekali. Aku suka nih. Mantap sekali. Di sini ada orang nih. Mana musuhnya? Ya, oke. Okay. Kita unggul ya di round ini, mah bro. Aku tadi agak lumayan ya matinya ya. Beberapa kali mati. Mereka AEW itu bagus banget ya. Serius. Di sini ngerasnya enaknya lewat mana ya? Mantap, mah bro. Oke. Okay. Nice, bro. Oh, nice. Kita keluarkan langsung. Dapat 3, mah bro. Mana musuhnya? Aku bokong kamu ya. Halo. Mantap sekali, mah bro. Yoi. Mereka ada yang pakai persistence ya. Ah, no. Pesawat dong. Kita gak boleh kalah sih pokoknya. Ini tipis banget skornya.
Dan mereka tuh sangat objektif sekali mainnya, ya. Selain aimnya yang lumayan bagus menurut Ocha, mereka tuh objektif banget. Nice. Dan aku mati. Termite nempel loh ya. Gila men. Menggunakan lethal yang sangat baik. Gak boleh kalah, gak boleh kalah, gak boleh kinjek. Nice. Ocha harus clearin mah bro. Indo Pride. Gak mau kalah objektif. Ah nice. Oke. Okay. Halo. What? Jak 12 men. Kenapa dia pakai shotgun itu? Sangat sakit sekali. Nice. Miosa. Ah! Aimnya bagus sekali loh. Tapi tenang. Ocha tetap menang. Ya oke okay, mabro, menurut kalian gimana tuh barusan ya? Mereka tuh sangat disiplin banget menurut Ocha ya. Tapi kadang suka lalai juga ya. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan gameplay yang seperti itu kali ya. Jadi kalau misalnya ada spawn trap tuh mereka suka gak nyadar ya mabro. Dan mereka jarang ada yang bisa spawn trap. Bahkan kayaknya gak ada yang bisa spawn trapin tim Ocha tadi sih ya. Tapi tim Ocha tadi mantap tuh, ada yang top 12 di atas tuh. Itu harusnya jago mabro ya, oke okay? Dan kalian pasti mau lihat gunspeed. Nah silakan, silakan dibaca ya yang bisa bahasa Mandarin ya. Ocha tidak tahu apa ini. Yaudah mabro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mabro ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM atau game lainnya ya, yang sultan atau yang murah, pastinya langsung aja follow Instagram @kitajublin, oke okay? Yaudah mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.